Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'ana wa 'allamahu wa fahama. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladhi syarra'a antina li salahil ummah wa ala alihi wa ashabihi alladhina tafaqahu fid dini ilman wa amalan bita'alimihi wa tarbiyatih. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadrotal mukarramin, wabil khusus Romo Yai Haji Muhammad Afandi beserta keluarga yang semoga diberikan kesehatan selalu, dimudahkan segala urusannya, serta diberikan kesabaran dan kekuatan dalam mendidik kita semua. Juga kepada para asatidah-asatidah, orang tua wali santri, seluruh undangan wisudawan lulusan Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadiin Pondok Pesantren Jelamprang yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa teman-teman santri-santriat, hadirin hadirat yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada malam ini. Salawat dan salam selalu senantiasa kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, acara haflah wisuda ini menjadi wadah untuk mengenang perjalanan panjang kita dalam menuntut ilmu. Malam ini adalah malam di mana perjalanan proses pembelajaran madrasah telah selesai dan akan melanjutkan ke tahapan atau jenjang selanjutnya yang tentu berbeda dengan proses yang telah dilalui. Perlu kita pahami bersama bahwa pencapaian yang diraih bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Sebab mencari ilmu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, karena tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Maka dari itu, di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kita dituntut untuk terus belajar, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah kita peroleh. Terdapat satu hadis di dalam kitab Hidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Selaras dengan Ibnu Ruslan dalam Matan Zubadnya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubbatil wathan. Begitupun sebaliknya, wa kullu man bighairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Telah kita ketahui bersama, begitu banyak ayat Al-Qur'an, hadis dan athar yang menjelaskan tentang keagungan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Harapannya semoga seluruh santri Pondok Pesantren Jelamprang, khususnya wisudawan pada malam hari ini, menjadi orang yang belajar, mengamalkan dan mengajarkan. Hadirin rahimakumullah, saya mewakili segenap pengurus dan kepanitiaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut serta dan mendukung acara haflah wisuda ini, dan juga kepada semua yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Serta kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, baik dari perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin semua. Teriring doa, semoga apa yang telah tercurahkan, baik berupa material ataupun moral, menjadi amal baik dan wasilah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Wal 'afwa minkum wa assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal kalimatu tsaniyah min mumasali wali amri talibil mutakhariji alladhi sayulqiha al-mukarram Muhammad Muharram. Sambutan yang kedua
dari perwakilan wali santri yang akan dibawakan oleh Muhammad Muharram. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal kiram para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, sedoyonipun ingkang tansah kawula dereken sedaya fatwah nasihatipun ingkang tansah kula hormati. Wabil khusus dumateng al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Effendi beserta ibu nyainipun ingkang tansah kula tresnani ugi. Dumateng para tamu undangan sedoyonipun ingkang tansah kula hormati ugi. Dumateng para sepuh bin sepuh dukuh jelamprang sedoyonipun ingkang tansah kula hormati ugi. Lan sedaya hadirin wal hadirat wonten ing majelis punika ingkang tansah kula hormati ugi. Saderengipun kula matur, monggo kita saringan muji syukur wonten ngersa dalamipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang alhamdulillah wonten kesempatan punika dalam rangka wisuda. Alhamdulillah Allah tasih paring sehat wal afiyah sehingga kita sedaya pinaringan lelenggahan sami wonten ing majelis ingkang penuh barokah punika. Alhamdulillah monggo kita kanthi dipun ucapake bikolina alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalipun selawat ma'asalam monggo kita aturake wonten ngersanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amugiya anggen kita sedaya punika ngedalake ucapan nggih punika selawatipun Kanjeng Nabi. Muga-muga kita angsal syafa'ah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Dumateng hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngajengipun kula wonten ing mriki mboten sanes kawula kajibah dados wakilipun saking wali santriwan maupun santriwati khususipun ingkang sampun kula wau dipun wisuda sepindah ngaturake matur nyembah nyumbun khususon wabil khusus dateng al-mukarram Bapak Kiai Muhammad Effendi ingkang nopo paring utawi gula mentah sampun bertahun-tahun alhamdulillah putra putri kula kalau wau sampun dipun tingali nggih sarengan ngeten nggih kula mewakili sagedipun nggih anamung matur nyembah nyuwun saewu Bapak Kiai Muhammad Effendi. Selajengipun basu pilih anggenipun putra putri kula anggenipun bibinau utawi belajar kalih panjenengan nggih terutami dateng Bapak Kiai Haji Muhammad Effendi sak ustad ustadahipun basu pilih anggenipun ten mriki niki engkang wonten
kelintah-kelintungipun utawi kurang ajaranipun putra kula kalih panjenengan sami mboten sanes kawula nyuwun kungsih pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun Bapak Yai. Selajengipun kawula sebagai tiang sepah sagedipun nggih punika sepindah ndongaake dateng nggih punika Al Mukarrom Bapak Ki Haji Muhammad Effendi amugiya anggenipun napa ngajar wonten ing pondok niki sepindah muga-muga dipun paringi istiqomah fiddini wadunya hatal akhirah amin Allahumma amin. Sebalikipun putra putri kula kala wau sampun dipun tingali sampun sae sanget mboten sanes kawula sebagai tiang sepah merasa bungah bangga lahir batin kawula sagetipun nyuwun doa doronganipun terutami kangge nggih punika Bapak Ki Haji Muhammad Effendi lan yakniku ustad-ustahipun muga-muga putra-putri kula menawi wangsul dadosa putra-putri ingkang soleh lan soleh amin Allahumma amin. Saking kawula anggenipun matur nggih sagedipun ngaten Pak. Ngaten nggih. Saking kawula mbok supilih anggenipun kula matur kirang pas kirang mernani wonten ing manipun panjenengan sedaya saking pribadi kula nyuwun kungsih pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhirul kalam biqoli sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.